wabarakatuh. Video kali ini yang part 3 ya. Saya akan ngetes ya air garam, project air garam ya. Ini udah saya yang udah saya buat ya pada video part 1. Kemudian sini ini ada garam ya, saya makan garam ini garam ya. Kemudian ini air ya. Oke, saya akan campurkan dulu garamnya. Kemudian saya kasih air. Sama nih air juga ya. Air biasa. Dan diaduk ya. Udah barbar saja ya, terlarut ya garamnya. Oke, ini udah larut ya air garamnya. Kemudian kita tuangkan ya sini. Banyakkan satu. Oke, kita tes tegangannya ya untuk per selnya, berapa tegangan yang dihasilkan. Ini positifnya. Ini negatifnya. Ini dapat 1 pol ya. Dapat 1 pol. Saya seri ya. Dia mendapatkan 3 pol ya. Ini jangan sampai beradu ya. Untuk ininya. Saya seri dulu. Share dulu di sini. Oke, kemudian kita cek berapa tegangannya. Ini tegangannya 3,075 ya volt. Udah menghasilkan listrik ya. Ya, setelah saya coba menggunakan dinamo ya, dinamo DC. Coba pakai ini dulu, apakah bisa berputar ya. Berputar ya. Saya pakai 2 dinamo di bekas DPD ya.
kenceng ya, putar kenceng. Ini kedalamannya berapa kok? Ini 2,9 ya, coba 2,9. Oke, saya lepas dulu. Kita coba menggunakan rangkaian stepok yang sudah saya buat kemarin ya, agar bisa mencharger HP. Oke, ini ya, pakai ini. Kita sambungkan sini. Ini positifnya sini. Dan saya cek tegangannya. Tegangan sini ya. Tegangannya 5,4 ya. Sudah bisa mencharger HP. Jadi saya pakai ini aja ya. HP-nya saya pakai rekam video ya. Ini ngecas. Ini tegangannya pertama ya, mengisi. Dan ngecas ya. Kemudian ini saya tambah beban ini ya, beban dinamo DVD. Apakah masih bisa menyala? Masih berputar ya. Ini. Sebenarnya bisa menggunakan ini ya, di modul step up seperti ini. Jika ya ingin yang apa ya, jika nggak mau ribet, cuma di sini saya menggunakan ini karena jika teman-teman nggak punya ini, teman-teman bisa membuatnya dengan barang-barang yang sudah tidak terpakai ya. Seperti ini. Kita tes ampernya. Tes ampernya ya, berapa ampere ini air garamnya belum bereaksi ya, nanti jika sudah reaksinya udah full dia akan lebih kuat ya, ampernya itu akan lebih besar. Kita coba tes ampernya ya, di sini. Ya, ini ampernya terbaca 400 miliampere. Lihat, kelihatan. Nah, 400. Saya tambah nih, tambah dinamo ya. Ini terbaca 500 mili ya. Saya tambah lagi. Pakai dinamo. Ini mulai bereaksi ya. Nih. Dua buah dinamo. Dan casitnya ini terbaca 560 ya. Ini ampernya akan semakin naik jika air garamnya sudah bereaksi ya. Ini ampernya sedikit demi sedikit akan naik.
ini ya, ini tidak ada rekayasa, real ya. Kita coba tes ampernya ya, cek tes ampernya dulu berapa ampere ya. Kita tunggu air garamnya bereaksi. Satu ampere ya, ini baru satu ampere, dia akan naik terus ya. Jika itunya sudah bereaksi, air garamnya ini akan naik terus ampernya. Ini sudah saya cek itu sampai 1,7 ampere ya, jika air garam sudah bereaksi. Nih, dia terus naik ini ampernya ya. Saya cek ampernya, ini akan terus naik. Apalagi kalau misalkan batang magnesiumnya masih bagus, dan ampere yang dihasilkan akan lebih besar ya. Ini udah 1,2 ya, 1,2 ampere. Ini sangat cukup untuk mencas HP ya. Oke, mulai bereaksi ya. Kayak apa ya, kayak air yang mau mendidih. Satu, dia terus naik. Kita tes sampai berapa ampere ya, kita tunggu. Sambil nunggu ngopi dulu. Terus naik ya. Semoga bermanfaat. Daripada kita beli Pentera harga mahal, cukup mahal ya, kita bermodalkan aki bekas dan ya, batang magnesium bekas juga, kita bisa membuat Pentera air garam. Kita tunggu sampai berapa ampere ya. Dia akan bereaksi terus sampai airnya itu memutih ya. Oke, ini udah 1,3 ya. Nih, dia terus naik, ampernya itu akan terus naik sampai 1,7. Udah saya buktikan sendiri ya, udah saya tes. Karena sesuatu yang saya buat, terlebih dahulu saya tes ya. Tidak asal saya buat tanpa pengetesannya. Oke. Itu ya. Oke, itu juga akan bereaksi sendiri. Ini saya menggunakan ini ya. Lampu LED 1 watt. Ya, terang ya. Ini untuk lampu LED 1 watt ini udah saya tes lampu LED 1 watt dan dinamo 2 watt. Saya tes itu hampir 2 hari 2 malam ya, dia baru mati. Kemudian saya tambah lagi, ganti lagi air garamnya, dia terang lagi ya, sangat terang ya. Untuk ampernya menggunakan ini
cuma 100 mAh ya. Coba kita ngetesnya di sini. Oke, kita singkirkan dulu ya ini ininya. Negatifnya sini. Positifnya ke sini. Kemudian negatifnya sini ya. Dan yang positifnya ke sini. Nih, sangat terang sekali ya. Sangat terang sekali ya. Ini harus yang terbacanya 700 mA. Saya tambah ini, saya coba tambah dinamo. Nih, dinamonya berputar. Kemudian saya tambah lagi yang ini ya. Ini berputar kencang ya. Oke. Terbaca 790 mA ya. Karena ini khusus pengetesan, ini dia naik sampai 400 mA ya. Dengan menggunakan dinamo 2 buah dan lampu LED 1 watt, ini saya tes itu hampir 2 hari 2 malam ya. Saya nyalakan jam 8 malam. Itu nyala lagi sampai jam 8 malam, terus sampai jam 12 siang ya, pokoknya kurang dari 2 kali 24 jam. Kemudian saya ganti ini lagi, dia nyala lagi seperti itu. Oke, ini ya, ini ampernya akan naik terus. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih atas dukungannya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe untuk yang baru mampir. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, ini maaf ya. Ini saya akan tes lagi untuk ampernya. Saya akan tes lagi ya, saya lupa. Ini 1,4 ya. 1,4 ampere. Ini 1,4 ya. Ampernya terbaca. Ini belum bereaksi ya. Nanti kalau belum bereaksi dia sampai 1,7 ampere. Oke, ini saya buktikan ya. Oke.
saya buktikan. 1,5 ya. Pokoknya nanti tidak disangka tidak sesuai dengan apa yang saya bicarakan. Oke. Jika ada yang ingin tanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Nanti saya jawab.